Berikan yeah, kemuliaan. The Spirit of the Lord is upon us, amen. Roh Kudus ada di atas kita, amen. I believe that God is going to do amazing things today. Saya percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa hari ini. And I hope that we will be expectant on what God is about to do. Uh,

we will all realize that one and a half days or two days of conference is not enough for us to be able to catch everything about discipleship. Tapi kami sadar bahwa satu atau dua hari, satu setengah hari konferensi tidak akan cukup untuk membuat kita betul-betul menangkap apa itu We all have the materials that will help us bring this thing and make it really practical and applicable in our context. Kami ini sudah punya materi-materi yang bisa menolong setiap kita untuk Uh, melihat konteks ini secara lebih praktis. But what we Pastor Joey and Pastor Shani and myself hope to do is to be able to impart to you the heart and really what God wants for us to be able to not just take this uh, conference and put it back in our bookshelf, but really make this as a way of life. Uh, kami dari Filipina ini kami berharap bahwa saudara mengambil konferensi ini bukan sekedar sebagai satu pelajaran yang saudara bisa kemudian taruh di lemari buku tetapi hati hati untuk memuridkan itu yang bisa uh, kami ingin impartasikan kepada saudara. So today what we're gonna be doing is we're gonna be rolling up our sleeves and we're gonna work. Jadi pada hari ini kita akan apa yang kita lakukan kita akan menggulung lengan baju kita dan kita akan kerja. We're gonna make it practical now. Kami, uh, kita akan membuatnya menjadi sesuatu yang praktis. We're gonna talk about small groups. Kita akan bicara tentang kelompok kecil.

I want to first say that we need to be careful that we will not just follow models and we will not just copy what we have in Manila because I believe that God is doing something really special here in your city in Surabaya Amen: now tapi kita harus berhati hati jangan sampai saudara hanya sekedar imitate meniru model yang ada di Bilippinang karena saya percaya Tuhan sudah mengerjakan sesuatu yang khusus bagi setiap anda di tempat ini. of course, and we would use some examples for uh, us to be able to explain to you what we're doing. It's not for us to tell you that you know you have to do this the way we've done it, because I realize that though we look the same, you know, uh, we look alike, yet in the area of culture and context, we're quite different. Yeah. Saya sadar, saudara harus sadar bahwa kita ini meskipun kita ini kelihatan serupa seperti orang Indonesia, tetapi kami ini punya konteks yang sangat berbeda di negara kami. Like for example, if you look at the Philippines, for 400 years we've been conquered by the Spaniards. Saudara kalau lihat Filipina, selama 400 tahun kami ini dijajah oleh Spanyol. Before that, we're probably the same in the area of animistic and our beliefs. Uh, sebelum penjajahan itu mungkin kita ini sama-sama

In our nation and most of the Filipinos are Catholics 90 plus percent. Orang-orang Spanyol itu membawa Katolik dalam uh, Filipina dan saat ini 90% orang Filipina itu Katolik. We have a basic understanding of who God is and somehow we know that God is one and that he is three persons in one. Jadi orang-orang Filipina kami ini punya pengertian mendasar tentang Allah bahwa Allah itu Tritunggal bahwa ya dia itu ada tiga pribadi. But yet, if you look at what's

Uh, small groups and campus ministries can grow. Kemarin saya berkata bahwa setiap hal yang hidup itu pasti bertumbuh. Gereja bisa bertumbuh, pelayanan kampus bisa bertumbuh, kelompok kecil bisa bertumbuh. The principle of planting a seed is when you plant a seed, you know somebody will water that seed, but ultimately who makes it grow? God will make it grow. Ya, prinsipnya saudara bisa menanam benih dan orang lain mungkin menyiram benih, tetapi siapa yang memberi pertumbuhan? Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. One of my friends who actually went to the United States said that he wanted to have Philippine mango in his backyard. Uh, satu teman saya yang yang pergi ke Amerika dia bilang bahwa dia punya satu teman Filipina yang yang datang ke halaman belakangnya. If you, of course, if you tasted Philippine mango, it's really oh, sweet. Mango, uh, mango, mango. Oh, okay. uh, mango. Dia kepingin menanam. Uh, mangga, mangga, filipina di kebun di kebun belakangnya. Sorry, ya yeah, uh, sangat manis. Very yes, sweet. very sweet. Sangat manis. So he was hoping that when he took that seed of a mango plant and planted in California, it will be the same sweetness as that in the Philippines. Sudah tentu dia berharap bahwa kalau dia membawa benih. Mangga dari Filipina dan ditanam di California, tentunya itu akan menghasilkan mangga yang sama-sama manisnya dengan yang di Filipina. But yet when he planted the seed, the seed actually became a plant, became a tree, and eventually bore fruit. Dan memang pada saat dia membawa benih itu dan ditanam di California, itu benih memang tumbuh dan jadi pohon dan dan, dan berbuah juga. But yet when he was tasting the fruit of the mango, he said it's not as sweet. As it was in the Philippines. Tatat waktu dia mencoba buah mangga itu ternyata rasanya tidak semanis kalau ditanam di Filipina. And he was wondering why is it different because it's the same seed, it's the same fruit that I'm eating. When I ate this mango it was so sweet but when I planted it here in a different country or in different context it, sound, it's, it tastes different. Ya yeah, dan kemudian dia berpikir kenapa kok bisa beda? Beninya sama, semua sama tapi ditanam di tanah yang berbeda, konteks yang berbeda, kok rasanya beda? because the difference, the difference is in the soil there's a big difference with the soil in the philippines which is really meant to produce mango trees or mango fruit that are sweet versus the trees or the soil in america which is not really meant for a climate for a mango tree I said that illustration to to make a point that we need to be careful not just to copy paste. You know, we're so used to you know documents in the you know in Word. You know, copy paste, copy paste, copy paste. You know, yeah. uh, You know, a pastor Kong he was talking about copyright. Yeah. In the Philippines, we use copyright away. You know, we copyright away. You don't. talk about copyright, you copy it right away. Ya, jadi saudara perlu waspada untuk kecenderungan orang untuk copy paste gitu ya. Jadi salin dan tempel dan dan ya itu jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Di Filipina kami menggunakan istilah copyright away, sudah langsung langsung disalin saja gitu. So I'm taking my time to explain this because I will want you to catch

Tujuan dari pemuritan saya akan pelan-pelan di sini. The goal of discipleship is not to produce small groups. Tujuan pemuritan itu bukan untuk menghasilkan kelompok kecil. The goal of discipleship is to produce disciples of Christ. Ya, tujuan pemuritan itu menghasilkan murid. And disciples of Christ, I believe, are best uh, best developed in the context of small groups. Nah, para murid inilah akan pal berkembang paling baik dalam konteks kelompok kecil. We need to be careful not to stop and be happy and just count, okay, we're having this number of small groups in our church, let's rejoice. The question is, are we producing disciples of Jesus who follow Jesus, who fish for men and who fellowship with other believers? Jadi kita perlu berhati-hati jangan sampai kita kemudian melihat pada pada jumlah sekian kelompok dalam gereja kita dan kemudian senang dalam dengan hal itu. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah orang, di kelompok ini adalah pribadi-pribadi yang menjadi murid yang follow mengikuti Yesus, menjala manusia dan memiliki persekutuan dengan orang percaya yang lain. Small group is merely a tool or a vehicle to be uh, able for us to produce disciples of God. Kelompok kecil of Jesus. itu hanyalah sekedar kendaraan atau alat untuk kita itu untuk menghasilkan murid. On my way here from the Philippines, My ultimate destination is Surabaya. Uh, da dalam perjalanan saya dari Filipina ke tempat ini, tujuan utama saya itu Surabaya. But Pastor Joey and Sunny and myself had to pass through Singapore for five hours. Tetapi Pastor Joey, Pastor Sunny dan saya, kami harus uh, uh, singgah di Singapura selama lima jam. And we had to pass through Changi Airport, and Changi Airport is the nice, one of the nicest airports in the world. Dan kami harus uh, singgah di Changi Airport, di mana itu merupakan bandara yang paling bagus di dunia, salah satu. We could have stayed there, we could have stopped there, we could have just enjoyed our time there, kita, and just camp there. Kita bisa saja tinggal di situ, menikmati tempat itu, dan ya tinggal di situ. But we know that the purpose of our trip is not to stay in Changi Airport. Tapi kami tahu bahwa tujuan perjalanan kami bukan untuk tinggal diam di Changi Airport. The purpose of our trip is ultimately to reach Surabaya. And I hope that we will not confuse discipleship groups. With be, making a disciple, because if we just stop in producing discipleship groups, that is not the whole thing Jadi that ka, God wants to do. The small groups or discipleship group is just Changi, like Changi Airport. It's nice, it's beautiful, yeah, it's, everything's working

Ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka, Jesus Jesus made disciples by using small groups. Yesus itu membuat murid dengan melalui kelompok kecil. Jesus minister to the crowd. Yesus melayani banyak orang memang. But yet after ministry to the crowd he would always make a huddle group with his disciples in small groups. Tetapi setelah dia melayani banyak orang dia selalu berkelompok dengan orang tertentu dalam satu kelompok kecil. And from time to time he would minister to his disciples one on one. Dan dari waktu ke waktu dia akan melayani murid-muridnya itu bahkan satu orang demi satu orang. You know, this is really a picture of how important it is for us to be able to connect to our disciples one on one. Jadi ini adalah sebuah gambaran ya betapa pentingnya kita bisa punya hubungan dengan murid kita tuh satu dengan satu. The following are two principles we can glean from Jesus. Number 1. berikut ini dua prinsip yang bisa kita pelajari dari Yesus. Nomor 1. Jesus, uh, sorry, uh, disciples are best made in small groups. Pemuritan paling baik dilakukan dalam kelompok kecil. It is difficult to make disciples in a church service. Uh, sulit sekali untuk membuat murid dalam kebaktian gereja. People come to church. Orang ke gereja. They enjoy their time of worship. Mereka menikmati penyembahan. They enjoy the preaching. Mereka menikmati they sit down in a nice, comfortable chair. Mereka duduk di kursi yang they nyaman. get ministered to by the pastor. Mereka dilayani oleh mereka. Ultimately, the Holy Spirit touches them. Dan kemudian Roh Kudus menjamah mereka. that they go home. Tapi setelah itu mereka pulang. We ask ourselves, where's the connection here? Dan kita kita tanya, di mana ada hubungan di sini? That is very important. It is a celebration service. Ya memang penting, saudara, itu kebaktian untuk merayakan itu penting.

Makin kecil kelompoknya, maka koneksi hubungannya itu akan makin efektif. Don't underestimate the Holy Spirit's ability to be able to open up a door for you to minister to a person. Jangan meremehkan kemampuan Roh Kudus dalam diri Saudara untuk bisa melayani satu orang. I have the opportunity to be able to minister to one of the senators of the Philippines. Saya punya kesempatan satu kali melayani salah seorang senator di Filipina.

Gringo became eventually a senator. Gringo ini kemudian menjadi seorang senator. But in his desire to produce change in the Philippines, he was also responsible for launching two more coup attempts. Eh uh, tetapi dalam dalam hasratnya untuk mengubah Filipina, orang ini kemudian juga membuat dua usaha kudeta. He launched a coup attempt against the Marcoses. Dia merencanakan kudeta terhadap dinasti Marcos against Cory Aquino. Dan kemudian terhadap Gloria Aquino. And against Gloria Macapagal Dan kemudian terhadap Gloria Macapagal Arroyo. In one of those coup attempts, he became a wanted man. Dai dalam per percobaan kudeta itu dia menjadi seorang buronan. And he was hiding from the government. Dan dia bersembunyi dari pemerintah. One of his sons, Martin Honasan, was attending our church in Alabang. Salah seorang putranya, Martin Honasan, itu adalah jemaat kami di Alabang. Martin became engaged to a singer called Barbie, named Barbie. Ah. Uh, Barbie I mean Martin became engaged to a singer named Barbie. Yeah, famous singer in the Philippines named Barbie. So, yeah. both of them are attending Alabang and they said we wanted to get married and can you officiate our wedding. Yeah, pasangan ini hadir di gereja kami di Alabang dan kemudian mereka meminta untuk kami menikahkan mereka. I agreed to officiating their wedding and I asked Martin, uh, is your dad Coming to the wedding. Saya setuju untuk menikahkan Martin, dan saya bertanya, apakah nanti ayahmu akan datang di pernikahan ini? He said, I am not sure if he's coming because right now he is in hiding. Saya nggak yakin dia akan datang karena saat ini dia lagi sembunyi. The wedding day came, and 10 minutes before the wedding, lo and behold, came Senator Honasan coming into the picture. Jadi pernikahan dilangsungkan dan lihatlah, 10 menit sebelum pernikahan datanglah Senator Honasan. I don't know what I will feel if I will get starstruck. or i would get scared because i know if senator hunasin is here maybe the police will be here nah saya enggak tahu waktu saya harus bagaimana apakah harus takut atau senang karena kalau orang ini datang kemungkinan besar polisi juga akan datang but the wedding went on i officiated it he attended the wedding and for the first time he was able to hear the word of god preached in a context of a wedding upacara pernikahan tetap berlangsung dan untuk pertama kalinya senator ini dia mendengar firman allah weeks passed after the wedding and we heard the news that senator honasan was, a, 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 no, he was apprehended he was captured by the police he was brought into an uh, exclusive prison in santa rosa laguna south of alabang and he requested his son marty because he, it was one of the lowest points of his life he said Can your pastor visit me in prison because I am Kemudian dia meminta anaknya Martin untuk untuk mengundang, bisakah kamu mengundang gembalamu untuk kunjungi aku di penjara karena itu adalah saat-saat yang paling rendah dalam hidupnya. It was a tightly guarded prison. Itu penjara itu adalah penjara yang dikawal jaga sangat ketat. The Department of Justice authorizes a short list of people who can visit Senator Honasan. Departemen Kehakiman hanya mengizinkan sedikit orang saja yang boleh mengunjungi Senator Honasan. But he said, I want Pastor Ariel to visit me, and so he included me in the list of everybody who's there. General this, Senator this. Department, uh, you know, cabinet member this, and then the last person is Pastor Ariel Marquez. Jadi <laughs> Senator Honasan ini membuat daftar orang-orang yang boleh berkunjung ke dia itu jenderal ini orang pejabat ini dan yang nama terakhir adalah Gembala Pastor Ariel Marquez. Saya berdoa Tuhan kalau ini pintu terbuka bagi aku, itu terjadilah kehendakmu Pertama kali I just saya ask, how are you. Pertama kali saya berkunjung ke Senator Honasan, saya cuman ya berkenalan, ya ngobrol dan tanya gimana kabarmu. Of course, when he said, How am I? I'm in prison right now. <laughs> but that was the lowest point in his life that opened his heart to receive the Lord. And right there and then, he accepted Jesus Christ as his Lord and Savior. Amen. <laughs> It did not stop there. He said, I want to be able to meet you regularly in my prison. I would visit him, and every time I would visit him, I would grab a box, box of Krispy Kreme donuts. during that time there's no Jayco yet in the Philippines. <laughs> so jadi, I had to bring Krispy Kreme. Jadi saya secara rutin berkunjung ke, ke orang ini dan setiap kali saya datang berkunjung saya bawain dia donat Krispy Kreme. Waktu, oh waktu itu yeah. Jayco belum ada di yeah. Filipina.

And three weeks before the election, he was released and he was pardoned by the president. And he was finally, you know, when he was released, he eventually campaigned for just three weeks before the election time and ultimately he won again as the senator of the Philippines for the third time. dalam setelah dia dibebaskan dalam tiga minggu sebelum pemilu itu ternyata dia dipilih lagi menjadi senator di Filipina. Now that he is an active senator in duty again, we continue use, uh, doing discipleship. In the, you know, small groups. setelah dia menjadi senator aktif lagi, kami meneruskan uh, saya melanjutkan pemuritan saya dengan dia dalam satu kelompok kecil. saya it. tidak mungkin dapat kesempatan melayani orang seperti ini dalam ke kebaktian besar kayak gini. When you talk about discipleship, discipleship is really about Karena kalau saudara bicara tentang pemuritan, pemuritan itu pada dasarnya adalah relasi hubungan. I him how to have a with God first. Saya mengajari dia bagaimana punya relasi dengan Tuhan. I challenge him, Senator, you have an opportunity for you to impact the other senators in your, in your chamber. I menantang dia Senator, and punya kesempatan untuk membawa pengaruh bagi senator lain di ruangan and. And we continued fellowshipping with one another. Anda bisa terus mengadakan persekutuan satu dengan yang lain. Number two, number two: Healthy small groups employ a fourfold process of discipleship, engage, establish, equip and empower. yang sehat menggunakan proses pemulihan empat tingkat. Yang pertama itu melibatkan diri, yang kedua itu membangun, yang ketiga itu uh, memperlengkapi, yang keempat itu memberdayakan. Yesterday we, we brought that up already, so I'm not gonna break it down again. Kemarin kita sudah membicarakan empat hal ini, jadi saya tidak akan membahasnya lagi. But, but what I want to point out here is that in a small group, which Pastor Sunny will be explaining later, in a small group we will see the four components of the four E's. Kita tapi nanti akan dibahas oleh Pastor Sani. Tapi dalam kelompok kecil kita akan membahas empat komponen ini yang disingkat menjadi 4 E itu. A small group is the avenue or the venue wherein you can actually engage with people who are not yet saved. Jadi kelompok kecil adalah sebuah wadah atau tempat di mana saudara bisa kenal melibatkan diri dengan orang yang belum percaya. The small group is a place where you can establish new believers in faith. In prayer in the word, and in the church. Kelompok kecil adalah sebuah tempat di mana saudara bisa membangun iman orang-orang yang baru dalam doa dan iman. The small group is a place where you can equip believers in order for them to have basic ministry skills. Kelompok kecil adalah tempat di mana saudara bisa memperlengkapi orang-orang percaya baru dalam hal kemampuan, kecakapan untuk melayani. And it's also a place for us to be able to release them and empower them to make other disciples. Itu juga adalah sebuah tempat di mana kita bisa memberdayakan mereka, melepaskan mereka untuk kemudian menjadikan orang-orang sebagai murid. Small group is so important because we we don't just see small groups in the New Testament. but we see small groups even in the old testament. Kelompok kecil itu begitu penting karena kita enggak hanya menemukan kelompok kecil di perjanjian baru, kita juga akan melihat adanya kelompok kecil dalam perjanjian lama. Let's look at the picture of small groups in the old testament. Mari kita lihat story of Moses. Gambaran kelompok kecil perjanjian lama dalam kisah Musa. Let's read from Exodus chapter 18. Kita baca Keluaran pasal yang ke-18. Verse 14. 14 You have to remember that Moses just brought out about more than a million people out of Egypt into the desert towards the promised land. Saudara perlu tahu bahwa Musa itu baru saja membawa lebih dari 1 juta orang keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. And Moses was a powerful preacher. Dan Musa itu seorang pengkhotbah yang luar biasa. How many of you know that Moses is a, was a miracle worker? Saudara tahu bahwa Musa itu adalah seorang pembuat mujizat. He prayed to God and he spoke to the Lord face to face. Dia itu berdoa dan berbicara kepada Tuhan tuh muka dengan muka. He got the Ten Commandments at Mount Sinai. Dia itu mendapatkan 10 perintah Allah di Gunung Sinai. He was the one who called ten plagues towards Egypt. Dialah orang yang memanggil 10 uh, tulah di atas tanah Mesir. But yet no matter how anointed or powerful a man of God is, he needs help in the area of leading people. Tapi tidak peduli seberapa hebat seorang hamba Tuhan, dia membutuhkan orang-orang lain untuk In verse 14 it says, when his father-in-law saw all that Moses was doing for the people, he said, "What is this you are doing for the people? Why do you alone sit as a judge while all these people stand around you from morning till evening?" Ayat 14. Ketika mer tua Musa melihat segala sesuatu yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa ini?" Mengapa engkau seorang diri saja yang duduk sedangkan seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Moses answered him because the people come to me to seek God's will whenever they have a dispute it is brought to me and I decide between the parties and inform them of God's laws and decrees. Kata Musa kepada mertuanya sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan menanyakan petunjuk Allah apabila ada perkara di antara mereka maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. We can see that Moses had a good heart. Kita bisa lihat bahwa Musa ini punya hati yang baik. Moses wanted to help the people. Musa itu betul-betul ingin menolong orang-orang ini. But how can you help the people that are about a million with a lot of needs and you're by yourself? Tapi bagaimana saudara bisa bisa menolong satu juta orang dengan begitu banyak hal dan sendirian. No matter how much anointing or power or authority you have in the spirit, guess what? We all need help in the area of personal ministry to our people. Oh, tidak peduli seberapa besar urapan yang kita punya, seberapa hebat kuasa kita, kita tetap perlu orang lain untuk melayani umat.

Uh, menjadi orang satu-satunya yang mampu melayani, dia akan membiarkan Musa untuk terus menerus melakukan hal itu. But yet God used His Father in law Jethro in order for Him to have the wisdom on how to manage the whole population. Tetapi Allah memakai Yitro, mertua Musa, untuk membantu Musa. Bagaimana mengatur bangsa itu melalui bantuan orang-orang lain? That's why in verse 17 it says Moses' Father in law replied, What you are doing is not good. Dikatakan di ayat 17 mertua Musa menjawab tidak baik seperti yang kau lakukan itu. You and these people will come to you and will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Listen now to me and I will give you some advice and may the Lord be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to him. Engkau akan menjadi sangat lelah baik engkau ma baik bangsa yang beserta engkau ini sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Tak sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengar perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Just to summarize what this context is, basically Jethro told Moses, I want you to choose reliable and capable men and break down the whole population in leaders of thousands, hundreds, fifties, And tens. Jadi pada prinsipnya Yitro meminta Musa untuk membagi bangsa itu dalam kelompok-kelompok seribu, kelompok seratus, kelompok lima puluh, dan kelompok sepuluh. You can see that in the diagram, saudara so, melihat dalam diagram ini, you have it in your manual you see the different triangles there. Saudara dalam dalam buku buku acara buku manual saudara ada beberapa saudara bisa lihat ada beberapa jenis segitiga di situ. The topmost diagram is the traditional church structure wherein the pastor is the one taking the lead from the top. Jadi diagram yang pertama itu adalah diagram gereja konvensional di mana gembala itu menempati posisi puncak di atas. In here, the pastor is the one who just leads the people and tells them what to do. Di sini, itu berperan, jadi satu, satu, orang yang dan umat apa saja yang perlu The second diagram is the one that is a servant leader model, wherein the pastor is the one that serves the people. Kedua diagram, uh, pemimpin hamba, yaitu uh, itu, itu melayani menjadi hamba dari banyak orang, Unfortunately, orang. in the second diagram, if the ministry load is too heavy, it will just crush the pastor and it will stress him out. It might eventually kill him. That's why we can see that in the third diagram, as the church grows, the burden gets too heavy for the pastor and new people. Has no more access anymore to him. But the last diagram looks at you speaks of the small group ministry structure wherein the level of small group or the leaders, are small group leaders taking care of more growth, and the pastor multiplies himself in the area of leadership. And pastoral ministry. Dan dalam diagram yang keempat kita bisa melihat uh, diagram kelompok kecil di mana akan lebih banyak orang yang akan memimpin kelompok dan kemudian si gembala akan le lebih memusatkan diri dalam pengembangan kepemimpinan. Let's go to the New Testament church model. Kalau mari kita pergi kepada model uh, contoh dalam perjanjian baru. The early church in the book of Acts met, met both in homes and in the church. Gereja mula-mula dalam Kisah Rasul itu bertemu dalam rumah-rumah dan juga di dalam gedung-gedung gereja. In order for every disciple to grow healthy, we need both the church and the small groups. Untuk orang percaya itu bisa bertumbuh sehat, kita memang memerlukan dua ini, dipertemu di gereja, di di kebaktian dan kemudian di rumah-rumah dalam kelompok kecil. We see the greatness of God and the power of God manifest in our worship services and our celebration services. Kita melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan secara, secara luar biasa di dalam ibadah-ibadah besar ibadah penyembahan and we see the nearness of god in the area of small groups tapi kita bisa melihat kedekatan Allah keintiman Allah dalam dalam kelompok kecil in acts chapter 2 verse 46 dalam kisah pasal yang kedua it says every day they continued to meet together in the temple courts dikatakan di situ mereka memecahkan roti di Di rumah masing -masing bergilir dan makan dengan and they rosati. broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart yeah, the temple courts represent the church and the home here represents small groups acts 5.42 day after day the temple courts and from house to house they never stopped teaching and proclaiming the good news that jesus is the christ kisah Rasul 5 ayat 42, setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitahukan Injil tentang Yesus yang adalah Kristus. So we see here temple courts, that is the church. Saudara bisa melihat di sini ada bait Allah yaitu gereja. And then we see house to house that represent small groups. Dan kita di sini juga melihat bahwa rumah ke rumah yang mewakili kelompok sel, kelompok kecil. In Acts chapter 20 verse 20 it says You know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you but have taught you publicly and from house to house. Kisah Rasul 20 ayat 20 Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu semua ku beritakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. In other words it is really important to have us balance both the service and the small groups. Jadi dengan kata lain penting sekali bagi kita untuk mempunyai keseimbangan antara ibadah minggu dengan uh, kelompok kecil. So what is accomplished in the victory uh, in the worship service? Jadi uh, bagaimana? Apakah yang yang dicapai dalam pelayanan ibadah besar? Just uh, disregard the word victory here, okay? Yeah. In whatever church you're in, okay? We have worship and we have preaching in our worship service. Dalam ibadah minggu kita punya penyembahan dan kita punya khotbah. What is accomplished in a small group meeting? Apa yang di kemudian apa yang akan dicapai dalam pertemuan kelompok kecil? We have fellowship, kita punya persekutuan, and we have discipleship. Dan kita punya pemuridan. Those are two distinct purpose. Ini dua tujuan yang berbeda. In the small in, in the big group in the worship service you have worship, you have preaching. Dalam kelompok besar ibadah besar saudara punya penyembahan dan khotbah. In the small group setting, you have fellowship and you have discipleship. Dalam setting kelompok kecil, saudara punya persekutuan dan saudara melakukan pemuridan. You don't mix each other. Saudara tidak bisa mencampur dua hal ini. There is a venue for worship. Ada tempat sendiri untuk menyembah. And in our context in the Philippines, we don't use worship in the area of small groups. Dan dalam konteks kami di Filipina, kami tidak melakukan penyembahan di kelompok kecil. Because many times our small groups happen in different places in the city. Karena seringkali kelompok kecil kami itu ber, uh, berlangsung di, di berbagai tempat di kota itu. We don't just meet in homes and houses, but we meet in restaurants, coffee shops, offices, schools. Kami tidak hanya bertemu di rumah-rumah, tapi kami ketemu di restoran, di kantor, di sekolah. And if you're in a public place, And if you decide to worship and sing in a small group, people will just stare at you. Dan, kalau saudara bertemu di, di tempat umum, dan nah, saudara kemudian menyanyi penyembahan, saudara akan jadi tontonan orang, -orang banyak. Because we have a venue for worship, and that is in the worship services in church. So let's look at, if, in order for us to understand what a victory group is, we need to understand what a victory group is not. Very quickly, a victory group is not a need focused care group where each person comes to talk about problems and receive personal. pastoral care. Jadi kelompok kecil itu bukan sebuah kelompok pemerhati kebutuhan di mana setiap orang datang untuk berbicara tentang masalah-masalah dan menerima pengembalian secara pribadi. Yes, you can come to a small group with needs and prayer, but that is not the ultimate goal. Memang saudara bisa datang ke sebuah kelompok kecil dengan kebutuhan saudara atau kebutuhan untuk didoakan, tetapi itu bukan tujuan utama untuk kelompok itu. Because many people, sorry, many churches design their small groups to just become care groups. And the only thing that they do is just to care for each other and no one else. Nah, karena banyak gereja yang mendesain kelompok kecilnya hanya sekedar menjadi kelompok memerhati saling perhatikan di mana dalam kelompok itu hanya sekedar untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan anggotanya. But a small group is not just focus on our own personal needs but it should be outward looking in order for us to be able to meet the needs of people who are not in that group. Jadi sebuah kelompok kecil tidak seharusnya Berfokus hanya pada kebutuhan-kebutuhan di dalam anggotanya, tetapi mereka harus punya uh, pandangan keluar untuk menjaga orang lain juga. Next is a uh, small group is not a leader-centered Bible study where each person comes to listen and learn from a Bible expert. Jadi uh, kelompok kecil yang kita buat itu bukan menjadi sebuah kelompok pemahaman Alkitab yang berpusat kepada seorang pemimpin, di mana setiap orang datang untuk mendengarkan dan belajar dari seorang pakar Alkitab. In our church in Alabang we have 1172 small group leaders. Dalam right now. kami di di 1172 1, 1, These are not expert Bible teachers. Mereka ni bukan pengajar -pengajar yang ahli. These are ordinary people that are working, business people, employees, students, housewives. Mereka mereka ini adalah orang-orang biasa, pengusaha, pegawai, uh, siswa sekolah, ibu rumah tangga. The pressure of teaching is not on them. Uh, beban untuk mengajar Firman itu tidak diletakkan di atas mereka. The reason why they said we want to volunteer as a small group is because the expectation on them is not to become the greatest or an expert in Bible. Alasan mengapa mereka bersedia menjadi pemimpin kelompok kecil karena memang tidak ada tuntutan bagi mereka untuk menjadi orang yang jago Alkitab. But what, the, what our Victory uh, Church in Manila is doing is the full-time people, or the pastors, prepare the material that will be giving to the small group leaders. And when they come to the small groups, no matter if they just only have 15 minutes to prepare, they can teach the Bible to their small groups. Jadi so, Manila, yang mempersiapkan materi akan disajikan dalam kelompok kecil sehingga pemimpin ini. mereka bahkan hanya perlu waktu cukup 15 menit saja untuk membaca dan kemudian bisa melakukan uh, kelompok kecil. Because the purpose of that small group is that so that we can actually deepen our theological background but the purpose of that small group is really to minister to one another. Karena tujuan kelompok kecil itu bukan supaya anggotanya itu bisa memperdalam ilmu teologi tetapi tujuannya adalah supaya setiap orang itu bisa melayani satu sama lain. In fact, if you're going through a material And if somebody in that group is already crying, you don't go ahead and finish the material, you drop the material and minister to that person already. Maka, meskipun saudara menggunakan materi yang disediakan, kalau ada satu anggota kelompok yang misalnya uh, mereka menangis karena satu masalah, maka... Materi itu disingkirkan dan setiap orang langsung melayani yang bersangkutan. Because the small group is not about the leader. Karena uh, pemimpin uh, kelompok kecil itu tidak tidak berfokus pada pemimpinnya. The small group is about the relationships. Ya, yeah, kelompok kecil in ini mementingkan relasi satu-satu uh, satu sama lain. So if I am the leader for example, if I'm ministering uh on the area of spiritual warfare for example, I have three points. Jadi, misalnya saya adalah seorang pemimpin uh, kelompok kecil dan waktu itu saya sedang membagikan tentang Peperangan Rohani. Saya ada tiga poin yang saya bagikan. And if for example, I am on my first point and one of the members of my small group started getting touched from the Holy Spirit and getting convicted and started crying. Jadi, pada misalnya pada saat itu saya baru membahas poin pertama dan di poin pertama ada satu anggota yang sudah tertemplak dan oleh Roh Kudus dan kemudian mulai menangis. As a leader, I don't tell that person, "Can you just cry later because I'm as as ma I am finishing my material?" Because I am anointed, you know, then, I I want, I prepared for this, you know. I want to finish, I'm ready. I'm ready. I to finish this material. No, I drop the material. It doesn't matter if I finish point two and three. Enggak masalah kalau saya enggak selesai poin 2 dan 3. And I go and minister to the need of that person and everybody in that group minister to that person. Saya akan Amen. segera melayani orang itu dan setiap orang di dalam kelompok juga akan melayani orang Because itu. Because that is relationship. Karena itulah hubungan, relasi. Come on give the Lord praise. Nah, berikan pujian kepada Tuhan. In fact, let's move on. It is not a fellowship based social time where each person comes to meet Christian friends. Jadi, kelompok kecil itu bukan waktu sosial uh, di mana setiap orang datang untuk bertemu dengan teman-teman Kristennya you know it's not just a place where you can actually meet you bukan itu bukan sebuah wadah saudara sekedar kumpul saja if you're a single man and you want to meet a single person a woman you know you don't use the small group as a you know matchmaking yeah, thing, saudara, ya saudara misalnya saudara bujang saudara kemudian pergi ke ke kelompok kecil untuk cari cewek dan kemudian saudara bisa It's not a place for scouting future spouses. Itu bukan tempat untuk mencari calon pasangan hidup di masa depan. It's not even a place for scouting future business partners. Bahkan itu juga bukan tempat untuk mencari partner bisnis. In small groups you don't mix business with ministry. Dalam kelompok kecil saudara tidak boleh mencampurkan bisnis dengan dengan pelayanan. The danger is when we mix business in a small group is sometimes everybody in that group becomes networkers already yeah and you wonder whether they are there in the small group for ministry and learning about jesus or there to put more quota in the next sale for the month Saudara akan tidak tidak tahu lagi apakah orang-orang datang di kelompok kecil betul-betul untuk melayani Tuhan ataukah mereka sedang mem, mem, mencapai target bisnis mereka untuk mencari pelanggan. You can still meet with your business friends because that's your Natural environment and those are the people that you engage with. Saudara masih boleh tentu saja ketemu dengan teman-teman pengusaha saudara dalam do, satu lingkungan di mana mereka saudara memang harus bertemu dengan mereka. But you don't use this meeting meeting for a business meeting. You can do it outside and after. Tapi saudara tidak boleh menggunakan kelompok kecil ini untuk menjadi sebuah pertemuan bisnis. Saudara bisa lakukan itu di luar kelompok kecil. Okay. Next is a small group is not a special or a spiritual gift experiment group. where people can try out spiritual gifts on each other. Kelompok kecil itu bukan tempat di mana orang itu bisa mencoba-coba karunia rohani kepada satu dengan yang lain. In a we believe in spiritual gifts. Kami percaya karunia pemberian rohani. We believe in the power of the Holy Spirit. Kami percaya kuasa Roh Kudus. We believe that signs and wonders will follow those who believe. Kami percaya bahwa tanda-tanda ajaib itu akan mengikuti orang-orang yang percaya. We believe in healing. kami percaya kesembuhan. And in our small group we do pray for one another. Dan di kelompok kecil kami saling mendoakan. But it's not really a venue for us to try out if you're prophetic or not. Tapi ini bukan satu tempat di mana saudara mencoba saudara bisa berbuat atau enggak. And then it's not a, you know it's not a place where, you know uh, brother I have a word for you. Jadi bukannya berdoa saudara mengatakan uh, saudara, saya punya satu firman untuk saudara. You know, brother, you're gonna have a wife someday. Saudara, kamu akan punya istri nanti satu kali. Know.

Saya ingat kelompok kecil yang saya pimpin beberapa tahun yang lalu itu kelompok yang terdiri dari orang-orang pasangan-pasangan muda And many of them are believing God for babies. dan banyak dari mereka ini sedang berdoa untuk punya anak Some of them have been married for several years, but no babies yet. Beberapa dari mereka itu sudah menikah sekian tahun dan tidak punya anak. I remember one time we were praying for each other, and we said, "Let's pray for one another so that we will all have babies." Saya ingat pada satu kali kami bercerai dan kami mereka berkata, "Ayo kita mendoakan satu sama lain untuk supaya kita bisa punya anak." And we were just so amazed that a year after the wives gave birth to newborn babies. Kami sangat takjub setahun setelah itu para istri ini kemudian mereka semua punya anak. That's also a place wherein we see the power of God manifest, but it's not a place to practice. Yeah, jadi kita bisa melihat itu tempat sebagai di mana kuasa Allah uh, dinyatakan, tetapi bukan tempat untuk mencoba-coba. A Small group is not an accountability group where everyone goes through a spiritual checklist. Kelompok kecil bukan satu kelompok pertanggungjawaban di mana setiap orang harus melewati daftar mengencaikan rohani. You know, the small group is not a place wherein the leader would have a checklist. before the meeting. Oke, okay, check attendance. Are you late? No. Oke, okay, check. Did you read your Bible? How many chapters? Check. Did you pray yesterday? You did not pray. 50 push-ups. Jadi itu bukan satu tempat di mana pemimpin itu bikin daftar mengatakan kamu terlambat. <laughs> Oke, dicek kamu sudah berdoa, Cek Sudah baca Alkitab kemarin? Oh, belum. Push-up 50 kali. That's why you know, it's It's an accountability. Yes, we check on one another. If you have a weakness, you confess your sins, sins and fault to one another so that you can be prayed for. Jadi, memang ada ada sejenis pertanggungjawaban di mana kalau saudara misalnya berbuat dosa, saudara bisa saling mengaku dosa dan saling mendoakan. But you do not use your authority Tapi saudara tidak menggunakan kekuasaan saudara. As, a, as, as a small group leader to control and micromanage people's lives. Jadi tidak menggunakan kekuasaan sebagai pemimpin kelompok untuk mengendalikan atau memerintah kehidupan orang-orang anggota saudara. I, I remember one time when uh, you know some small groups have become weird already. Jadi saya ingat ada beberapa kelompok kecil yang jadi aneh and

to her small group leader dan kemudian uh, perempuan ini membuka isi hatinya uh, dia naksir kepada satu satu pria dia buka rahasianya kepada pemimpin kelompoknya but this small group leader said i don't believe it's God it's not him it's not him it's not him nah jadi pemimpin kelompok bilang oh itu bukan dari Tuhan tuh bukan bukan orang ini bukan dia bukan dia and i don't realize that maybe this small group leader also is interested in the same guy uh, saya pikir pemimpin kelompok itu juga naksir cowok yang sama that's why sometimes it can be dangerous because

Bahkan di Matius 28 ayat 18 Yesus mengatakan bahwa segala kuasa di langit dan di bumi itu diberikan kepadaku. My question for us this morning is if all authority is given to Jesus, how much authority do we have? Pertanyaan kita pada pagi hari ini, kalau segala kuasa diberikan kepada Yesus, berapa banyak yang tersisa untuk kita? It's like saying if I have all this money in my wallet, if I own all this money, how much money does CEO he own here from my wallet? Uh, sama seperti kalau saya punya uang di dompet, semua uang di dompet itu punya saya. Bagaimana mungkin uh, dia ini punya uang apa di dompet ini juga? If I own this, then he's got nothing, right? Because it is my wallet. Kalau semua sudah saya miliki, maka dia. It depends. Yeah. Yeah, If punya it's apa -apa. your wife, yeah, she owns everything. Right? Yeah. <laughs> If it's your wife, what is mine is yours, and what is yours is yours. <laughs> That's what's dangerous there. And what the future yours will also be mine, right? Anyway, so uh, let's move on. Okay, let's move on. I hope that you're getting the heart and the spirit in the small group. Saya Two more things. Uh, home group, uh, small group is not a home group where food is served and whole families gather for fellowship. Kelompok kecil bukan satu tempat di mana uh, kelompok uh, rumah di mana makanan disajikan dan di seluruh anggota keluarga berkumpul untuk persekutu bersama. Because the moment we start serving food and buffet and pork chop and nasi goreng and all this kind of stuff, guess what? It's gonna be no longer duplicable. <laughs> Karena saat saudara sudah sudah membuat kelompok itu menjadi tempat di mana makanan berbagai makanan disajikan, saudara itu Kelompok seperti itu sudah tidak bisa diduplikat, tidak bisa ditiru lagi. Your members will say, I don't want to be a small group leader. Anggota sebenarnya akan bilang begini, saya nggak mau jadi pemimpin kelompok. Because I cannot serve, you know, pork chops or babi or nasi, you know. I can only serve kerupuk. Saya karena aku tidak mampu menyediakan babi dan segala macam, aku cuma bisa beliin kerupuk. That's why we don't encourage our people. You know, if they want to eat after that, that's fine. Pada dari start uh it's very voluntary and it's not a requirement. Jadi kami tidak menuntut anggota kami untuk melakukan hal itu. Kalau mereka mau makan-makan setelah pertemuan itu bersifat sukarela, tidak pernah didorong. And lastly a small group is not a mini church wherein you can actually uh take worship uh offerings or do worship. You know, be careful not to take offerings in the small group. Jadi kelompok kecil juga bukan seperti gereja mini di mana saudara punya Uh, punya khotbah, punya penyembahan, apalagi menarik persembahan. Jangan sampai Saudara menarik persembahan dalam kelompok kecil. We dealt with a small group leader one time many years ago. Satu kali kami ini berurusan dengan seorang pemimpin We've, kelompok kecil beberapa tahun found, lalu. We found out that this small group leader was taking up tithes and offerings among his members. Kami menemukan bahwa pemimpin kelompok ini bahkan menarik perpuluhan dan persembahan dari kelompok anggotanya. <laughs> He is using even our victory envelopes. Dia malah pakai amplop persembahan gereja Victory i don't know if he says, says or oh no this is my honorarium or love gift for me <laughs> we had to take that small group leader out because we don't require anyone to give in the small group you go to the church celebration service worship there take up offering there enjoy the preaching there have a vibrancy of the ministry of the holy spirit and in small group that's a fellowship And for discipleship, Jadi saudara and for ke gereja menyembah Tuhan, mendengarkan khotbah, saudara berikan persembahan di sana, mengalami jamar roh kudus, tetapi dalam kelompok kecil saudara di sana saudara menikmati persekutuan dengan yang lain. Amen, amen. You know we don't really have much time. You know I, I want to give this to Pastor Sunny already, but in reality you have to distinguish between a small group meeting and a discipleship ministry. Dan saudara uh, dan juga yang penting adalah saudara harus bisa membedakan antara pertemuan kelompok kecil dan pelayanan pemuridan. The discipleship ministry happens 24 hours a week, Pelaya a day, seven days a week. Pelayanan pemuridan, saudara, itu berlangsung 24 jam dalam sehari dan tujuh hari seminggu. A small group meeting happens only for one hour or one hour and a half. Pertemuan kelompok that that kecil itu hanya satu hari satu jam setiap minggunya.

and he is desperate, life and death situation. Dan, he needs prayer. he's crying. you don't wake up and say hello. you wake up, uh, you, you wait for the next small group meeting. i'll pray for you there. no, you go ahead and pray for that person and minister. and sometimes some of our small group leaders even go out of their way to meet with that person even in the wee hours of the morning. Ya, uh, saudara harus tetap uh, apa, lakukan pelayanan layani orang itu. Beberapa, bahkan, beberapa kelompok kami pun mereka seringkali. Di pagi buta mereka keluar pergi dan melayani orang yang membutuhkan. Because mereka. discipleship happens even outside the context of small group. Karena pemuritan sesungguhnya terjadi bahkan di luar konteks kelompok kecil pertemuan. The initial relationship has been established in a small group, but the relationship continues even outside of the small group. Memang uh, relasi awalnya mungkin dibangun lewat kelompok kecil, tapi berikutnya relasi berikutnya itu dibangun di luar kelompok That's itu. That's why a small group happens in a specific meeting place and a specific meeting time. Itu sebabnya pertemuan kelompok kecil itu terjadi di tempat yang tertentu dan waktu juga yang tertentu, spesifik. But a discipleship ministry happens anywhere. Tetapi anytime. pelayanan pemuridan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja because you don't put schedules on relationships. Karena saudara tidak tidak mungkin menjadwalkan relasi You know, I don't tell my wife. If you want to talk to me, please set an appointment with my secretary. <inaudible> or if my daughters would like to play with me. Okay, just tell Bell, my secretary, that you want to play with me at 5:30 tonight. tidak mungkin kalau <inaudible> anak no, putri saya ingin main dengan saya Bell, 5.30. About relationships. are very organic they happen naturally. Jadi hubungan relasi itu sangat organik itu terjadi secara alamiah. Amen. Amen. Are you getting this? Saudara mengerti? God. Amen. Puji Tuhan. All right. That finishes my session.